استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, aqimu shufufakum wa hadhu bainal manaqib wa suddul khalal wa layyinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaiton wa man wasala shaffan wasalahu Allah wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Dalam hadis ini beliau bersabda, luruskanlah barisan dan saf kalian, ratakanlah pundak kalian dan tutupilah celah, serta berlemah lembutlah dengan saudara-saudara kalian, dan jangan biarkan celah untuk syaitan. Siapa saja yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa saja yang memutuskan saf, Allah akan memutuskannya. Para ulama menjelaskan bahwa siapa saja yang menyambung saf, maksudnya Allah akan menyambung rahmatnya dan pahalanya, dan siapa saja yang memutuskannya, Allah akan memutus rahmat dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.